4 teknologi Amerika yang tidak boleh dipasang pada pesawat tempur KFXIFX Indonesia Korea Selatan Senin, tanggal 11 Februari tahun 2019 TSM ketika mengunjungi pameran Indo Defense 2018 lalu. Penulis sempat melakukan diskusi dengan PT Dirgantara Indonesia mengenai desain akhir pesawat tempur lansiran Korea Indonesia ini. Diskusi berlangsung dengan dua petugas PT DI yang khusus ditempatkan pada stand pesawat ini. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menolak untuk memberikan 4 teknologi kunci pesawat tempur bagi pengembangan pesawat. Oleh karenanya agar program tetap berjalan maka dicarilah jalan agar pesawat tempur tetap selesai dan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Adapun keempat teknologi kunci tersebut adalah radar AESA-IRST, Electro-Optic Targeting Pole, EOTGP, dan RF Jammer. Desain akhir yang dipilih pesawat adalah seri C-109. Merupakan pesawat tempur medium dengan dua mesin yang menggunakan IRST Infrared Scientec untuk peralatan satu ini. Dari PT DI menjawab bahwa pilihan dijatuhkan pada produk Leonardo. Merunut ke belakang, saat pameran ADX 2017, Leonardo pernah membawa IRST ini ke Seoul. IRST adalah peralatan adalah untuk mendeteksi dan melacak objek yang mengeluarkan radiasi inframerah seperti pesawat jet dan helikopter kemudian berlanjut ke EOTGP ataupun targeting pod. Dijawab bahwa produk lokal buatan Hanwha Systems akan dipakai untuk melengkapi pesawat tempur ini. Fungsi targeting pod adalah untuk memandu rudal presisi. Diharapkan produk Korea ini dapat mendekati sniper targeting pod buatan Lockheed Martin. Peralatan buatan Hanwha ini juga pernah muncul saat pameran ADX 2017 lalu. Saat membahas radar AESA yang akan digunakan oleh pesawat ini, dari PT DI menjawab bahwa produk yang akan digunakan adalah buatan Leonardo. Sebagaimana diketahui, Leonardo telah berhasil membuat radar AESA dengan nama Raven yang digunakan untuk pesawat tempur modern Gripen-E. Ketika penulis mengingatkan bahwa Hanwha telah melakukan riset untuk radar AESA ini, dari PT DI menjawab bahwa bisa saja menggunakan produk Hanwha jika memang benar telah siap dan teruji. Penggunaan radar AESA memang sangat diperlukan untuk pesawat tempur modern. Karena teknologi radar ini dapat mendeteksi 10 pesawat lawan sekaligus mengunci dan meluncurkan 10 rudal sekaligus ke arah pesawat lawan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah radio frekuensi jammer. PT DI menjawab bahwa produk yang akan dipakai untuk merupakan buatan lokal Korea yang dibuat oleh LIG Next 1 yang juga telah dipakai oleh Angkatan Udara Korea, ROKAF. Produk ini adalah ALT-200. RF Jammer adalah peralatan untuk yang mengganggu peralatan elektronik musuh dan meningkatkan kemampuan bertahan tempur dengan menembakkan gelombang elektromagnetik berdaya tinggi jika menilik keempat teknologi yang telah disiapkan tersebut. Rasanya sudah tidak ada kendala lagi bagi Korea dan Indonesia untuk segera menyelesaikan prototipe pesawat. Norway, Posted, Defense Studies.